Halo brother, selamat datang di channel I'm Rizky, di mana kita akan selalu bahas tentang eFootball PES 2020 Mobile. Jadi buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe dulu, alright? Nah, oke, kali ini kita akan buat konten reaction tentang game eFootball PES 2020 Mobile. Jadi kita mau lihat nih komentar teman-teman pengguna eFootball PES 2020 Mobile. Oke, yang pertama, ini dari Umau Muslim, setelah update malah lemot, mohon diperbaiki setelah update loadingnya tambah lama. Menurut aku pribadi sih nggak ada masalah ya, setelah update malah bagus banget teman-teman. Jadi menurut kalian gimana nih? Ini loadingnya tambah lama atau tambah cepet? Menurut aku sih mantep banget lah ya setelah update itu. Dari Afrido Diaz, lag makin parah, patah-patah setelah update. Patah-patah? Emangnya goyang patah-patah? Bukan brother, jadi patah-patah mungkin spek HP kalian udah nggak cukup kali ya buat game ini, karena emang lumayan tinggi untuk size-nya. Jadi begitu, jadi upgrade dulu aja begitu brother, jadi biar nggak gamenya patah-patah. Alright, jadi langsung yang ketiga dari Nainggolan, buatkan liga admin, tolong dong buatkan gameplay seperti bermain liga, terlalu bosen dengan gameplay yang begini terus min. Buatkan liga seperti liga Inggris atau yang lain. Alright, ini aku setuju banget. Nah, ini aku setuju banget ya buatin liga, karena biar nggak bosen juga, biar kita juga bisa jadi juara misalnya di liga itu. Ini emang makin seru banget, nggak hanya liga Inggris ya, liga-liga yang lainnya juga, karena emang harus makin mantul lah ya. alright. Jadi langsung aja yang berikutnya. Ditingkatkan lagi agar wasit ikut hadir saat pertandingan. Setuju banget brother, setuju banget. Kalian pasti juga setuju banget ya kalau ada wasit, apalagi ada wasit tengah sama samping kanan dan kiri. Alright. Nah, karena emang sementara ini emang nggak ada ya, nggak ada wasit ya. Tiba-tiba kita pelanggaran, ada wasitnya datang. Itu gitu. Orangnya ketika mau keluar itu muncul. Terus lanjut, ini ada game kecewa. Namanya game cacat. Apanya yang cacat? Duh, nggak setuju sih, nggak setuju. Ini, duh, parah banget. Mungkin dia mainnya bukan PES kali ya. Tapi game ini emang benar-benar bagus menurutku sih, bukan cacat ya, brother ya. Oh, jadi dari Rahmat Mutakin, nah permainannya nggak enak, umpan kemana, ngarah kemana lah. Lu nggak ngarahin brother, nggak ngarahin ke temen lu gitu loh. Jadi kamu itu kalau ngumpan, ya kalau ngumpan itu harus ngarahin juga ke temen kalian. Jadi pemain yang dituju ya arahnya ke situ agar umpannya pas gitu loh. Jangan umpan ke kiri, arahnya ke kanan, kayak naik motor ibu-ibu, settingnya lampu LED-nya ke kiri, beloknya ke kanan. Bahaya brother, bahaya. Jangan. Oke. Lanjut aja. Good game dari Pradana 1 2 3 4 5 6 7 8. Good game ya katanya. Emang good sih, good. Setuju brother, gue setuju sama lu. Ya, aku setuju sama kamu kalau game PES eFootball PES 2020 Mobile ini emang good game banget. Apalagi kita nanti nantikan yang 2021 ya. Pasti mantap banget. Jadi buat kalian yang belum download game PES 2020 Mobile, buruan download dulu karena di sini akan ada update ke 2021. Mantap, mantap brother. Kalian tunggu aja. Oke, next. Tolong hadirkan bentar. Dari Lee Azhar, my favorite game. Tolong hadirkan klub atau timnas Indonesia. Benar, setuju juga ya, karena penggemar game ini juga sangat banyak di Indonesia. Jadi bisa bangga juga pakai klub atau timnas sendiri. Mantap. Dan sering-sering juga kasih promo koin My Club di event-event pertandingan tersedia. Terima kasih. Oke, setuju banget nih kalau ada klub atau timnas Indonesia ya, karena emang peminatnya di Indonesia ini juga cukup banyak. Jadi lebih keren sih. Orang Indonesia pasti bangga.
ada klub atau timnas Indonesia yang ada di Game Pass 2020 Mobile ini. Apalagi ini promo koin ya di event-event pertandingan ini menurutku udah cukup ya, karena emang udah banyak banget dari match day-nya tuh banyak banget sih hadiah koinnya. Alright, setuju brother kalau ada klub timnas Indonesia, mantap. Kita next. Oh, jadi segitu aja, bro. Jadi segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka video reaction seperti ini, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku akan reaction lagi untuk yang part keduanya. Alright, jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar ikutan main Game Pass 2020 Mobile. Jadi ini bisa main bareng sama teman-teman kalian, bisa adu kemampuan, pastinya bukan bertengkar ya, adu pukul gitu, tapi adu game permainan taktik dari sepak bola. Mantap. Alright, jadi segini aja video kali ini, semoga kalian suka, dan see you next video, enjoy and bye-bye guys.